Sekretaris Daerah Aceh Dr. Taqwallah MKS Kamis 18 Maret 2021 menyerahkan 1.164 surat keputusan kenaikan pangkat dan pensiun bagi para aparatur sipil negara di Satuan Kerja Perangkat Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang. Penyerahan SK yang berlangsung di pelataran tengah kantor Gubernur Aceh itu dilakukan Sekda dengan didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Iskandar AP, PLT Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Abdul Kahar, serta setiap Kepala SKPA yang pegawainya menerima SK. Taqwallah dalam kesempatan itu meminta ASN yang menerima SK kenaikan pangkat untuk terus meningkatkan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ia juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian serta dedikasi para ASN yang pada hari ini menerima SK pensiun. PLT Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abdul Kahar menjelaskan, sebanyak 1.164 SK yang diserahkan Sekda Aceh pada hari ini terdiri dari 1.120 SK kenaikan pangkat dan 44 SK pensiun. Dari 1.120 SK kenaikan pangkat yang dibagikan hari ini, sebanyak 740 diantaranya diterima oleh ASN di tingkat provinsi. Kemudian Kota Banda Aceh sebanyak 153, Kota Sabang 34, dan Kabupaten Aceh Besar 193. Abdul Kahar menambahkan, 1.164 SK kenaikan pangkat dan pensiun yang diserahkan pada hari ini juga merupakan bagian dari total 3.949 SK untuk ASN se-Aceh yang diserahkan Sekda mulai tanggal 18 hingga 27 Maret 2021. Disebutkan juga pembagian langsung SK dari Sekda Aceh kepada individu ASN yang naik pangkat dan pensiun merupakan bentuk reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Aceh. Tujuannya adalah untuk mempercepat penerimaan SK, memotong birokrasi yang berbelit, memudahkan ASN, dan menghindari praktik pungli oleh oknum tertentu. Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah Aceh yang telah memberikan SK TMT 1 April dengan tepat waktu, yang mana sebelumnya mungkin tahun-tahun sebelumnya sering diberikan terlambat, tapi alhamdulillah ini sebelum matahari terbit ya, 1 April, sebelum 1 April 2021 kita telah menerima SK. Apresiasi kami kepada pemerintah Aceh yang telah bekerja siang dan malam demi suksesnya dan tepat waktunya SK yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Juliana, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hari ini menerima SK kenaikan pangkat sesuai tepat waktu dan sesuai dengan prokes. Semangat bekerja untuk semuanya. Bere. Nama saya Gamal Abdul Nasir. Sekarang saya ada pangkat 3D. Perasaan saya hari ini gembira. Saya pada hari ini mengganti Pak Sekda Aceh menyerahkan SK kepada para PNS yang naik ke golongan 4. Dan saya menyambut baik kegiatan pada hari ini. Dan ini suatu hal yang sangat positif, memberikan motivasi kepada para ASN dalam meningkatkan kinerja. Kami ASN Pemerintah Aceh gembira menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu dan sesuai dengan prokes. Beres!